Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi awalan thumma usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin majlis Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan kita sebagai umat yang mulia, mari kita bersama-sama berikhtiar, berupaya sekuat tenaga kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sekaligus juga menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada prinsipnya, ketakwaan tidak hanya diimplementasikan, tidak hanya diwujudkan dalam wujud melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, melainkan juga menjauhi semua larangan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah larangan berjudi, baik berjudi secara langsung maupun berjudi secara tidak langsung atau online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini perjudian online semakin marak, semakin meresahkan, dan bahkan semakin memprihatinkan. Karena tidak hanya melanda masyarakat awam biasa, melainkan juga masyarakat elit, masyarakat menengah ke atas, termasuk yang disinyalir adalah anggota-anggota DPR. Bahkan Menteri Kominfo menyatakan ada data sejumlah pegawai negeri ASN yang juga bermain judi online di handphone. Luar biasa, seringkali dengan bermodalkan handphone dan uang puluhan ribu rupiah, banyak masyarakat dan generasi muda yang ikut bermain dan bahkan kecanduan judi online. Mereka kecanduan karena berharap keuntungan dan kekayaan dari judi online. Dalam ajaran Islam, judi
termasuk dosa besar. Judi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum turhamun." Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu termasuk, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat di atas merupakan penegasan status keharaman judi. Ayat yang mutlak tentang keharaman judi ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk perjudian, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah dosa besar. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya kita selaku orang yang beriman menjauhi perbuatan yang terlarang itu. Menjauhi judi bukan hanya semata-mata mentaati aturan agama. Lebih dari itu, menghindari dampak negatif tadi perbuatan judi, itu jelas orang yang bermain judi merugikan diri sendiri dalam dua aspek, yakni aspek keuangan dan mental spiritual. Terlebih dalam kasus judi online yang seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya, sebab dari saking mudahnya diakses, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Penggunanya tinggal mengisi ulang nominal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone, kemudian memainkannya dengan sembari menunggu keberuntungan berpihak kepadanya. Hanya saja, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang mantan admin judi online, dia mengatakan keberuntungan permainan judi ini hanya di awal-awal saja. Sengaja para bandar judi yang banyak berada di luar negeri memenangkan beberapa kali orang yang berjudi di awal-awalnya saja. Namun pada tahap berikutnya, dan memang sudah diatur oleh mesin judi online, mereka akhirnya kalah. Tapi karena penasaran terus ingin menang, ternyata mereka pun kalah. Inilah mudarat, aspek negatif dari permainan judi. Pada tahap inilah
uang dan kekayaan miliknya menjadi habis terkuras. Dan pada saat bersamaan, karena selalu kalah, akhirnya menjadi gampang marah dan tidak lagi fokus pada pekerjaan atau kewajiban yang harus dia lakukan seharusnya. Pikirannya disibukkan oleh bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa kembali lagi. Namun sia-sia, sehingga menjadi cemas, stres, dan tidak mau lagi bermasyarakat, tidak mau lagi bergaul dengan masyarakat. Mereka teralienasi, terisolasi dari pergaulan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dampak negatif terhadap diri sendiri dalam bermain judi. Masih ada dampak-dampak lainnya yang tidak kalah penting dan patut kita waspadai. Sebagaimana pada ayat berikutnya Allah memberitahukan misi setan dalam melakukan berbagai perbuatan haram, termasuk soal judi ini. Setan hendak menjerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Artinya, perbuatan judi akan menimbulkan sifat kesal dan pertikaian antara sesama pelakunya, bahkan kepada orang lain. Ibnu Asyur mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa perjudian akan menjadikan pelakunya saling iri dengki, mudah marah, mencaci dan mencela satu dengan lainnya. Ini semua merupakan tujuan setan, sehingga sesama orang menjadi berseru dan tidak akur, menjadi berseteru dan tidak akur, bahkan berkelahi. Oleh karena itulah, selagi belum memasuki lingkaran setan ini, seharusnya kita semua dan anak-anak kita tidak mencoba sama sekali terlibat judi, termasuk judi online ini. Namun kalaupun sudah terlanjur terjerumus, maka secepatnya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah dosa besar. Tentu dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga menghimbau kepada pemerintah dari semua tingkatan, baik tingkatan pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan kecamatan, dan juga kepada aparat kepolisian agar menindak tegas pelaku judi online, karena jelas bertentangan, tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan ayat Al-Quran tadi, tapi juga bertentangan dengan peraturan negara, hukum positif. Kemudian kepada orang tua, agar terus mendidik, mengawasi, mengontrol perilaku anak-anak kita, agar jangan sampai ikut dan terjerumus bujukan judi online. Sebab kalau anak kita kecanduan judi online, maka anak-anak kita dan para generasi muda Islam akan terancam oleh kecemasan, kemalasan, kemiskinan akibat kecanduan judi online itu. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita semua, keluarga kita semua, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimampukan untuk terhindar dari perbuatan maksiat, termasuk perbuatan judi, judi online ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikra hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ صَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ قَدِيمًا فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ kama barakta ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin abi bakr wa umar wa usman wa ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azhim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.